welcome home number 7, Christy Lowe. Number 11, Mason Greenwood. Number 18, Bruno Fernandez. Number 19, Rafael Varane. Number 23, Luke Shaw. Number 25, Jadon Sancho. Number 29, Aaron Wan-Bissaka. Ruben Amorim akan memboyong Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United. Bos baru Manchester United, Ruben Amorim, berniat membawa kembali bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, ke Old Trafford. Penyerang Al-Nassr itu berada di Manchester United dari 2003 hingga 2009, serta antara 2021 sampai 2022. Mantan striker Setan Merah, Teddy Sheringham, berpikir bahwa Amorim akan mendapatkannya kembali untuk periode ketiga. Kepada Flashscore mengutip Talksport, Sheringham mengatakan keyakinannya bahwa Ronaldo akan disambut kembali di Old Trafford dalam kapasitas tertentu, seiring sang pemain mendekati akhir karir bermainnya. Cristiano Ronaldo akan sangat diterima kembali di Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim, tapi dia menginginkan hal-hal yang lebih besar dan lebih baik, kata Sheringham mengutip Talksport. Saya pikir Ronaldo akan mengikuti jejak David Beckham dalam melakukan hal-hal di luar dunia kepelatihan, hal-hal yang lebih penting di seluruh dunia. Saya yakin dia akan sangat diterima dalam kapasitas apapun untuk kembali ke klub, tapi saya ragu dia akan menjadi pelatih, lanjut dia. Namun, kembalinya ke Old Trafford terakhir kali penuh gejolak saat Ronaldo berada di sana. Kapten Portugal itu dibawa kembali ke bekas klubnya untuk periode singkat selama setahun. Sang penyerang memiliki hubungan yang buruk dengan bos sementara Setan Merah, Ralf Rangnick, dan berselisih dengan mantan manajer Erik ten Hag. Dan kemudian mengungkapkan kepada Piers Morgan bahwa dia merasa dikhianati oleh bos dan klub. Musim 2021-2022 yang mengecewakan bagi United membuat mereka finish di urutan ke-6 dan lolos ke Liga Eropa, yang berarti Ronaldo tidak meraih trofi untuk pertama kalinya sejak 2010. Ronaldo mencari sepak bola Liga Champions, meskipun ia akhirnya menandatangani kontrak dengan klub Liga Pro Saudi, Al Nassr, dengan gaji 200 juta euro per tahun. Meskipun kepelatihan mungkin akan terjadi di masa depan, Ronaldo ingin mencapai tonggak karir yang besar dengan 1000 gol dalam karirnya setelah mencetak golnya yang ke-900 di Nations League September lalu. Sejak pindah ke Al Nassr, ia telah mencetak lebih dari 70 gol untuk klub tersebut. Kesulitan ikuti jejak Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe malah dituduh hancurkan Real Madrid. Kylian Mbappe dituduh menghancurkan Real Madrid setelah kesulitan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe mendapatkan sorotan banyak media setelah memutuskan bergabung dengan Real Madrid. Dia pindah ke Real Madrid untuk menyelesaikan kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Kedatangan Mbappe jelas ditunggu oleh para pendukung Los Blancos yang sudah mengidam-idamkannya sejak lama. Kapten timnas Prancis itu diharapkan mampu menambah daya gedor Real Madrid pada musim 2024-2025. Akan tetapi, performa Mbappe terus mendapatkan kritikan pedas. Hal itu tidak lepas dari kegagalan Mbappe dalam beberapa laga pertamanya di Liga Spanyol. Sebelumnya, Mbappe sempat dipuji habis-habisan saat langsung mencetak gol dalam laga debutnya untuk Real Madrid di ajang Piala Super Eropa. Namun, ia kemudian melempem di 3 laga awal Liga Spanyol dengan catatan nirgol dan tanpa assist. Akhirnya, Mbappe sukses mencetak 2 gol untuk Real Madrid
dalam laga Jornada 4 Liga Spanyol melawan Real Betis di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu 1 September 2024. Akan tetapi, awal kehidupan Mbappe sebagai bintang baru Los Blancos tampaknya memang tidak berjalan mulus. Sejauh ini, jebolan Akademi AS Monaco itu telah bermain sebanyak 15 kali untuk Real Madrid di semua kompetisi. Dari 15 laga, Mbappe baru mencetak 8 gol dan 2 asis untuk Real Madrid. Catatan tersebut jelas jauh dari harapan para pendukung Real Madrid yang berekspektasi tinggi kepadanya. Performa buruk Mbappe pun berlanjut saat Real Madrid kalah 1-3 dari AC Milan pada matchday 4 Liga Champions 2024-2025 di Stadion Santiago Bernabeu. Dalam pertandingan tersebut, Mbappe kembali gagal berkontribusi untuk Real Madrid. Performa buruk ex-winger PSG itu membuat para pendukung Real Madrid di media sosial X mulai geram. Padahal Mbappe disebut-sebut akan menjadi penerus Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Ballon d'Or sudah biasa. Messi dan Ronaldo akan perebutkan satu trofi super langka. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kini berpeluang menjadi pemenang dari trofi yang sangat langka dan bergengsi. Tidak banyak penghargaan individu yang bisa menandingi pencapaian luar biasa Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sepanjang karir mereka. Dua ikon sepak bola ini telah bersaing untuk meraih beberapa penghargaan terbesar dalam dunia sepak bola. Dan mungkin tidak ada yang lebih bergengsi daripada penghargaan Ballon d'Or. Dengan total 13 Ballon d'Or yang telah mereka menangkan bersama, di mana Messi memiliki 8 dan Ronaldo 5, bisa dibilang keduanya telah mendominasi olahraga ini dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pada acara penghargaan Ballon d'Or terakhir, mereka tidak berada di pusat perhatian dunia. Karena Rodri dari Manchester City dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia 2024, mengalahkan Vinicius Junior dari Real Madrid. Namun, ada penghargaan yang bahkan lebih besar yang bisa diperebutkan oleh duo legendaris ini pada tahun 2029. Meskipun salah satu dari mereka sudah pensiun saat itu. Ballon d'Or diperkenalkan oleh French Football pada tahun 1956 dan diperluas untuk mencakup pemain dari seluruh dunia pada tahun 2007, di mana sebelumnya hanya pemain Eropa yang memenuhi syarat. Meskipun penghargaan individu lainnya telah diciptakan dan diberikan setiap tahun, Super Ballon d'Or adalah penghargaan yang diberikan namun jauh lebih jarang. Penghargaan ini dirancang untuk mengakui pemain dengan performa terbaik dalam 4 dekade terakhir dan hanya diberikan satu kali. Pada tahun 1989, French Football menciptakan penghargaan khusus ini dan menobatkan legenda Real Madrid, mendiang Alfredo Di Stefano sebagai pemenang pertamanya. Superstar Argentina adalah pemain terdekorasi paling banyak dalam sejarah sepak bola dengan total 46 trofi, termasuk Piala Dunia 2022. Sementara itu, rival Portugisnya telah mencetak lebih banyak gol daripada pemain lainnya dalam permainan ini, dengan total mencengangkan saat ini mencapai 907 gol dalam 1.246 pertandingan. I never answer to no, man, I still go.